wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempraktekkan bagaimana cara membuat hand sanitizer versi rumahan dengan bahan-bahan alami. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Aulia Nurul Mutmainah, kelas 12 IPA 1 dengan nomor absen 1, dan saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Selanjutnya, kita langsung saja ke olah TKP ya. Di sana sudah saya sediakan Oke, di sini sudah saya sediakan alat-alat dan bahannya. Yang pertama adalah 1 pisau dapur, 2 talenan, 3 mangkok, terus yang keempat ada sendoknya, terus yang kelima ada wadah, terus bahan-bahannya itu ada 3, yaitu 1 ada alkohol 70%, kedua ada jeruk nipis, dan yang ketiga adalah ini ada lidah buaya. Sudah kupas lidah buayanya, dan kemudian lidah buayanya itu kita ambil gelnya atau dagingnya, terus kita potong kecil-kecil. Saya ambil lidah buaya karena mengandung antioksidan serta banyak sekali manfaatnya, apalagi biasanya dan kecantikan. Bahan kedua di sini adalah jeruk nipis. Di sini saya ambil 1 jeruk nipis saja karena di sini jeruk nipis berfungsi sebagai pewanginya. Oke, kita peras jeruk nipisnya. Kita ambil ekstraknya. Ini wadah apa? Ini adalah wadah Fair and Lovely. Karena katanya kita harus menggunakan barang-barang yang di sekitar rumah kita, dan kita tidak boleh keluar karena desa Bangkok ini sudah di lockdown. Maka saya menggunakan bahan bekas ini. Tadi sudah saya bersihkan. Oke, kita masukkan. Lalu ke punggung tangan, dan terakhir ke selai jari-jari. Oke, karena ini sudah hujan teman-teman, sambil hujan-hujan loh. Oke, ini yang saya presentasikan, semoga bermanfaat. Banyak salahnya kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.